Berikut adalah draw babak 16 besar Badminton Asia Championships 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Badminton Asia Championships akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Sinpo TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Jonathan Christie, akan melawan pemain Hong Kong, Li Chuk Yew. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-8 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-2 untuk keunggulan Jonathan Christie. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Uni Emirat Arab, Somi Romdani. Pertandingan Ginting merupakan match ke-10 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Peluang Ginting untuk lolos ke perempat final cukup terbuka lebar, mengingat lawan Ginting merupakan pemain dengan peringkat 121. Dan jika Ginting berhasil mengalahkan Somi Romdani di babak perempat final, Ginting akan melawan pemenang antara Wang Suwei atau Li Sifeng. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, satu-satunya pemain Indonesia yang tersisa, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo. Pertandingan Gregoria merupakan match ke-4 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-1 untuk keunggulan Gregoria. Jika Gregoria berhasil mengalahkan Pai Yupo di babak selanjutnya, Gregoria akan melawan pemenang antara Sim Yujin dari Korea atau Chen Yufei dari China. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Lu Qingyao, Yang Pohan. Pertandingan Fajar Rian merupakan match kedua di court 1 dan dimulai sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 7-1 untuk keunggulan Fajar Rian. Jika Fajar Rian berhasil mengalahkan Lu Qingyao, Yang Pohan, di babak selanjutnya, Fajar Rian akan melawan pemenang antara Liang Weikeng, Wang Chang, atau Ayato Endo, Yuta Takei. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan, dua ganda putri yang diturunkan di turnamen ini, semuanya harus menelan kekalahan di babak pertama. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan pasangan Korea, Seo Seung Jae, Chae Yujung. Pertandingan Rinov Pita merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-7 untuk keunggulan Seo Seung Jae, Chae Yujung. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan pasangan Korea, Kim Won-ho, Jong Nang. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-9 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-2 untuk keunggulan Kim Won-ho, Jong Nang.